Hai, selamat pagi. Hari ini hari keempat kita dekat Bali. Esok kita nak balik dah. Jom pergi breakfast. Pukul 8 pagi dia. Macam pukul 10 pagi dekat Malaysia. Panas terik. Awi nak cakap apa? Makan kat bawah. Makan apa? A few moments later. Untuk budak-budak ni, untuk tengok binatang. Macam burung unggas, ular, apa lagi ni? Ikan. Penyu lah, macam tu lah untuk budak ni. Tukar slipper. Aktiviti ni tak ada basah-basah baju. Bagi penyu makan. Nak makan. Bau macam bau hanyi. Tapi jangan masuk sini. Kutak je. Sikit-sikit lah. Macam dia sikit-sikit lah. Tengok apa-apa. Ni dua orang ni penakut. Baik tu dah lah. Ni rumpai laut dah. Jadi RM19,000. Yang ni RM28,000. Kalau yang ni tak ada harga pula. Ni banyak sangat ni. Ni pun banyak sangat. Yang ni je lah. Kita orang ambil yang ni. Sikit pisang kot. Macam ni je. Jadilah. Oh.
bagi dia sikit. Kaya kau kita, kau sombong. Kau rasa apa? Apa? Rasa apa? Kita punya lunch hari ni ayam bertutu. Kat sini dia ada sambal. Dia ada sambal, lepas tu ada bawang goreng kot. Lepas tu dia ada terung, kangkung, sambal, kacang, lepas tu ada sate tu. Ni mungkin sate otak-otak. Besar kaya ni. Lepas tu dia ada toge, ada timun, ada tembikai. Dan ini ayam bertutuk dia. Dia sapu sambal sikit. Ya, nak rasa. Jangan nasi lah. Lain lah rasa dia, tak pernah rasa sebelum ni. So masalah apa ni ya? Rasa dia pedas tau. Dia pedas dia. Ini farid punya. Farid punya ayam madu yang kita terakhir bagi dia rasa. Kita tengok dia cakap apa. Pedas-pedas biasanya jujur. Tapi dia tak ada kuah tau. Tengok dia dah pusing. Okay. Satu, dua, tiga. Okay, cakap tak apa-apa. Cakap tak apa-apa, sedap ke tak? Cakap tak apa-apa, sedap ke tak? Cakap tak apa-apa, sedap tak? Dekat apa Pandawai, dekat pantai Pandawai ni kan, kita boleh naik paragliding. Lepas tu kita boleh berkayak. Lepas tu kita boleh mandi juga. Tengok kat sana, ramai juga orang. Kat sebelah mana? Sebelah mana, Ma? Tu. Dekat pantai ni kan panas, tapi taklah panas sebab dia berangin. Jom kita tengok air kat depan sana. Jom, eh, gila. Jom tengok air. Mandilah. Baju dia ada bawa. Dia kat dalam van. Buka je lah, dia nak mandi. Cukup ya. Okay. Abang tak ada, abang tak ada baju. Abang kena ambil baju kat van dulu. Abang, ayuh. Ayuh, apa tu? Pantai kat sini kan, dekat atas sana pasir. Lepas tu ada hijau-hijau ni, tanah. Tanah hijau-hijau ni. Lepas tu ada air. Air jenis. Lepas tu dia boleh pergi kat depan sana kalau nak berfoto. Tak berani lah, hati basah. Ini tenda sewa RM50,000. Dia orang panggil tenda. Baru je habis bergambar dekat sini. Jalan yang kecil ni. Farid nak masuk kat mana ni? Baru bangun tidur, tak ada mood. Kita dekat Uluwatu Temple. Nak tengok monyet ke? Nak tengok temple kat dalam ni? Dia orang kata monyet kat dalam ni nakal. So kena hati-hati sikit. Farid pun pakai. Happy birthday.
Kita dah habis dah. Tak tahu lagi ke mana depan ni. Hari ni kita makan seafood. Dia punya kedai boleh tahan. Sikit gila. Dia orang ada bagi sup jagung yang kita rasa. Walaupun tawar, walaupun tak pekat sangat. Tapi sedap. Ini sedap. Aku makan jagung. Makan jagung. Rasa dulu. Sup jagung. Itu. Sedap ke? Sedap ke? Sedap. Ini pegang, nanti kotor. Nanti nak makan nasi. Pakai kaki je. Pakai kaki je. Sotong goreng. Sotong goreng tepung. Jasos. Dia punya sos rasa sos KFC. Kalau macam aku dua-dua. Kita tak rasa dia punya kangkung. Kita tak kangkung dia. Biasa dah rasa kangkung. Candid gitu je. Makan. Sedapnya. Lembut ke? Pedas? Tak pedas. Tapi sedap. Sedap. Tapi dia agak tebal sikit. Saya nak bawa balik. Beg tak muat. Kita ambil ni satu. Korak payat. Tak ada otak. Dah beli dah. So, jom kita nak unboxing barang yang kita beli dekat Agung tadi. Kita ada beli t-shirt tarik. Lepas tu ada beli lilin wangi. Dan yang kecil je. Pai susu. Kalau sampai Bali wajib beli pai susu ni. Murah je RM8. Lepas tu ada t-shirt. Macam ni. Tak tahu apa. Masalah ni. Masih lagi. Ada beg juga. Yang ni. Comel kan?
Comel kan? Harga dia RM378,000. Lepas tu kita ada beli baju kelawar. Lepas tu ada lagi baju kelawar. T-shirt lagi. Ada lagi selai t-shirt. Magnet fridge. Kitchen. Dua ni. So harga semua sekali RM1,000,000. RM1,000,000 lebih. Kalau kau buat duit Malaysia RM300 lebih lah. Lepas tu kita ada beli lagi hari tu. Sebelum hari tu kat kedai batik. Aduh sakit. Kat kedai batik. Ha, kedai ni dia mahal sikit. Kita beli dua je. Satu untuk matuk. Satu untuk cik. Cik tu ibu mentua lah. Ibu mentua aku. Tu kita ada beli Rosella kopi. Teh. Oh ini teh. Okay, ini teh Rosella. Kopi vanilla. Kopi luak. Yang ni paling mahal ni. RM300,090. Kecil je. Ini untuk Tok Ayah. Kopi Taik Tupai. Itu aja. Itu aja.